난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Malam, teman. Seperti yang sudah saya ceritakan atau obrolkan di video berikutnya. Jadi make up petruk. Ini spesial ya. Jadi nah, ini kan ada putih ini. Persiapan. Terus saya perlu pakai kertas yang basah maksudnya ya. Kertas yang basah ya, tisu lah ya. Untuk persiapan lap tangan. Jadi nanti saat lap tangan saya udah itu, nah begini kawan. Sebelum nanti sore ada hitam, merah, itu kumis dan lain-lain, alis. Ini sementara dulu dasarnya putih. Ya, teman-teman dengar suara ya. Di luar sana ada suara gerimis hujan, suara air. Juga kelonong-kelonong sapinya ini loh. Kalungnya petruk ini juga bunyi. Nah, ya teman-teman yang seperti saya katakan di video berikut bahwa sebelumnya, nanti saya akan belajar memiripkan muka saya dengan petruk yang cenderung ciri khasnya itu ada. Lagu cukup ada apa ya hidung ya. Oke. Tunggu ini tak cuci tangan dulu. Oke. Terima kasih teman, sudah komplit dari pakai kostum juga semuanya udah. Kami akan live streaming juga di channel YouTube. Nanti bisa kapan-kapan teman-teman lihat live pentasnya di wayang kulit ya. Ini udah siap pakai topinya ciri khas petruk. Ini kan udah hidungnya udah panjang ya guys. Oke. Ini yang tadi sebelumnya teman-teman lihat, tentunya ini yang sangat sudah selesai ya. Sudah selesai ya, kita tinggal pakai ini guys. Nah, ini ada talinya di sini. Nah ini kan udah jadi petruk guys. Oke. Ini ciri khas petruk Banyumas guys. Ciri khas petruk ini ditali dulu biar lebih rambut saya panjang loh, cuman ini tak gulung. Nah ini udah siap guys. Oke. Nah ini ciri khasnya kan begini. Nah oke. Petruknya sudah siap untuk konser. Oke, terima kasih teman-teman, kita lihat bersama. Tapi untuk detailnya make up belum tahu ya. Di channel berikutnya kami awali, kami ulangi di detailnya corak-corak ini ya. Jadi nanti bisa teman-teman lihat sendiri cara tutorial make up petruk. Terima kasih.
갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.